Sukses debut di film Hollywood, berikut fakta menarik Maxime Boucher. Pertama, Maxime Boucher merupakan aktor blasteran. Maxime lahir dari pasangan Patrick Boucher, seorang koki yang berasal dari negara Prancis, dan wanita asal Indonesia, Siti Purwanti. Kedua, mengawali karir sebagai model. Sejak remaja, Maxime sudah menjadi model di Bali. Ia kemudian terjun ke dunia akting setelah lolos casting sinetron Artis Sahabat pada tahun 2010. Ketiga, Maxime sudah membintangi puluhan judul film dan sinetron. Beberapa sinetron dan film yang melambungkan nama Maxime antara lain Matt and Mo, One Fine Day, dan The Perfect Husband. Keempat, ia juga pernah jadi sutradara loh. Tak hanya jadi aktor, Maxime juga pernah menyutradarai film Kain Kafan Hitam yang tayang pada 2019 lalu. Kelima, debut film Hollywood. Maxime debut di film produksi Universal Pictures bertajuk Ticket to Paradise. Ia berperan sebagai kekasih dari Lily, anak George Clooney, dan Julia Roberts. Wah, makin gak sabar nonton filmnya nih. Apa pendapatmu Sobri? Tulis di kolom komentar ya.